pagi teman-teman. Oke, pagi hari ini saya akan review spek motor buat harian supermoto. Yang satunya motor ini buat rabas bisa, buat cross bisa. Oke, kita lanjut dari motor hariannya ya. Ini ada KLX 150, ini buat harian, makanya kita pakai ban supermoto. Oke. Ban supermotonya ini kita pakai merek Corsa ya, R26 kalau nggak salah ya. Untuk kromo-kromo pakai ori. Peleknya merek Sprint biar enak dilihat tuh. Belakang ukuran 350, depan 300. Oke. Terus kita upsidonnya kita pakai, berhubung buat harian ini buat rabas sudah kuat teman-teman. Ini kita pakai ekspedisi jam PNP KTM sih, nah, kita kubut-kubut gitu. Nah, rodanya busing-busingnya kita PNP kan ke KTM. Ini lampu depan bagus juga ini. Mantap buat dia. Terang. Untuk baju kita pakai body Gordon PNP ke KLX. Terus ini ada knalpot, tetap pakai yang bagus, ini yang seri roket 40 ini buat hari kompetisi ya. Meskipun motornya belum di upgrade nggak apa-apa, belum di boot up, kita pakai kompetisi enak juga. Sama arm Ripper tool. Terus ini ada setir flat buat harian itu Scarlett tebal. Oke. Udah enak. Kita tes engine on. Mantap. Kita kasih tempat plat nomor. Tempat plat nomor tidak usah bikin, langsung kita beli, itu ada di tempat kita ada. Oke, yang satunya motor spek trabas maupun cross. Kita upsidon depan pakai KTM 2016. Terus sama arm-armnya, sama tromol, rimset kita pakai limbah SE juga, copotan SE soalnya hard ya, ya hard. Untuk jalur-jalurnya sangat keras sekali, kita pakai punyanya KTM 2016, sama mono pasti tentunya. Rimset sama tromol-tromol kita pakai punyanya KTM. Untuk handle ini punyanya YZ. Terus kita pakai Zetanya YZ juga biar enak. Terus gas domino ya. Enak ini. Untuk ban, kalau buat rabas adventure upayakan pakai ini 120/90 kalau mesinnya boot up, jadi masih ngangkat nih, barangnya masih enteng. Knalpot sama, kita pakai Norigumi roket 4 kompetisi. Setir kita pakai Rotaper Fusion. Ya,
itu lengkap. Udah mesin ini pakai CRF. CRF ini boot up 70. Sebentar. Rencana mau naik 74 full dari bawah sampai ini kita percayakan menggunakan BRT sampai ECU juga. Sama ini ada throttle body CB150R, kita lebarkan lagi biar mantap. Oke, bentar lagi kita coba mesin. Mantap. Minta dipanasin dulu. Tenaga lebih gahar, memang untuk piston udah pakai diameter 70 dia, sampai headnya juga udah, klep-klepnya udah besar semua. Oke, kita coba. Mantap, kita coba limitnya. Keluar waktunya benar-benar dikit ini. Ini jukannya benar-benar Reza, apa? Mantap. Motornya natap jati medonnya. Mantap. Apinya keluar waktunya benar-benar dikit ini. Ini jukannya benar-benar dikit. Mantap. Meskipun tenaga besar, mesin tetap halus. Mantap. Pakai body set KEGFU 250 tahun 2016. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Reza Freestyler.